anak-anak sekalian serta para orang tua, wali murid yang terhormat. Salam dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Mewakili seluruh guru dan karyawan SD Kristen Palopo, menyambut anak-anakku sekalian, orang tua, wali murid dalam memasuki tahun ajaran baru ini, tahun ajaran 2020-2021. Tahun ini merupakan tahun yang sulit bagi kita semua, apalagi kita masih berada dalam masa pandemi COVID-19, sehingga sekolah juga harus memikirkan bagaimana di masa yang susah ini, kita semua, Bapak Ibu Guru, tetap memberikan pembelajaran yang baik kepada anak-anakku sekalian, sekalipun itu kita akan masih belajar dari rumah masing-masing. Harapan kami kepada para orang tua, wali murid, selama masa pembelajaran dari rumah, berharap bisa mendampingi anak-anak kita sehingga tujuan dari pembelajaran boleh tercapai dan anak-anak kita tidak ketinggalan dalam menuntaskan pembelajaran di jenjang mereka masing-masing. Nah, untuk menolong dan membantu kita semua, anak-anakku dan orang tua wali murid di tahun ajaran baru ini, berikut Bapak perkenalkan wali kelas dan guru-guru yang akan mengajar kalian semua di tahun ajaran ini. Selamat pagi anak-anak, apa kabarnya hari ini? Wah, ibu senang sekali bisa bersama-sama dengan kalian di tahun ini. Perkenalkan, nama ibu Yana Mulyati. Anak-anak bisa panggil ibu Yana. Tahun ini, ibu Yana akan mengajar anak-anak di kelas 1A. Ibu Yana berharap anak-anak tetap bersuka cita dan semangat belajar di rumah ya. Sampai ketemu di kelas online ya. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Halo, selamat datang di kelas 1B. Semoga anak-anak dalam keadaan yang sehat ya. Oke, sekarang Ibu akan memperkenalkan diri. Nama Ibu Agatha. Ibu Agatha akan bersama-sama dengan anak-anak semua bersama-sama belajar di kelas 1B. Ibu akan sangat senang sekali belajar bersama kalian. Dan karena kalian sudah kelas 1, jadi Ibu berharap kalian akan terus tetap semangat belajarnya. Oke, selamat bertemu di kelas online. God bless you. Bye-bye. Halo anak-anak, selamat datang di kelas 2A. Perkenalkan, nama ibu adalah Ibu Flo. Ibu Flo berharap anak-anak senantiasa bersemangat mengikuti pembelajaran dari rumah. Oke, sampai bertemu. God bless you. Bye-bye. Halo anak-anak, perkenalkan nama ibu Ica. Tahun ini ibu akan mengajar di kelas 2B. Tetap semangat dan bersuka cita ya belajar dari rumah. Sampai ketemu, God bless you, dadah! Hai anak-anak, selamat datang di tahun ajaran baru bersama Ibu Vero. Ibu Vero akan mengajar di kelas 3A. Mari belajar bersama-sama dengan sukacita. God bless you! Halo anak-anak, senang sekali hari ini Ibu bisa menyapa kalian. Nah, perkenalkan nama Ibu Yesti. Ibu akan mengajar kalian di kelas 3B. Nah, Ibu sangat berharap kita bisa belajar dengan sukacita dan penuh dengan semangat. Sampai bertemu di kelas 3B. God bless you, dadah. Halo anak-anak, perkenalkan nama Bapak Pak Aldi. Jadi di tahun ajaran ini Bapak akan mengajar di kelas 4A. Harapan Bapak, kita bisa sama-sama belajar ya, dengan senang dan sukacita. Bye! Hai anak-anak, perkenalkan nama Ibu Royanti. Tahun ini Ibu mengajar di kelas 4B. Tetap semangat dan bersukacita, belajar di rumah. Bye! God bless you! Halo anak-anak, perkenalkan nama Bapak Pak Juan. Bapak tahun ini akan mengajar di kelas 5A. Jadi buat kalian yang di kelas 5A semangat belajar, God bless you. Halo anak-anak, perkenalkan nama Ibu Tri Utami Setia Rini. Anak-anak bisa memanggil Ibu Rini atau Ibu Tri. Ibu juga orang baru loh di sini. Salam kenal dan semoga anak-anak juga bisa menikmati nanti ketika Ibu boleh mengajar di belajar dari rumah di kelas 5B. Sampai jumpa. Halo anak-anak, Ibu senang sekali bisa bersama dengan kalian. Perkenalkan nama Ibu Nelly Tambunan, kalian bisa panggil Ibu Nelly. Kita akan sama-sama belajar di kelas 6A. Ibu harapkan tetap bersuka cita, tetap semangat dalam belajar. God bless you. Halo anak-anak, perkenalkan nama Bapak Pak Rizal. Nah, tahun ini Pak Rizal akan jadi wali kelas kamu di 6B. Tetap semangat belajarnya dari rumah, Tuhan memberkati. Halo anak-anak, selamat datang di tahun ajaran baru ya. Tetap semangat walaupun kita masih harus belajar dari rumah. Oh iya, di tahun ajaran baru ini, selain sebagai konselor, Ibu Tari juga akan membantu mengajar Bahasa Inggris di kelas 3 dan kelas 4. See you soon. God bless you and I love you. Halo anak-anak, nama Bapak Pak Handri. Pada tahun pembelajaran ini, Bapak akan mengajar kelas 1 dan kelas 2 untuk pelajaran agama Kristen. Dan semoga pada tahun pembelajaran ini kalian dapat belajar di rumah dengan penuh semangat. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Halo anak-anak, senang sekali berjumpa lagi dengan kalian di tahun ajaran ini. Perkenalkan, nama Ibu Siska Tenari, biasa disapa Ibu Siska, Ibu yang bertugas di perpustakaan. Ibu yang akan menolong kalian pada saat kalian membaca di perpustakaan dan pada saat meminjam dan mengembalikan buku. Semangat belajar ya anak-anak. Halo, apa kabar? Sehat semua ya. Perkenalkan, nama Ibu Mas Deni Sarwini Palimbong, biasa dipanggil Ibu Seli. Di sini Ibu sebagai tata usaha yang bagian surat menyurat. Semangat ya, terima kasih. Halo anak-anak, nama saya Ibu Ida, biasa dipanggil Ibu Ida. Tugas saya di sini membersihkan area sekolah SD. Terima kasih. Hai anak-anak, perkenalkan nama Ibu Novianti Bari Patalongi, biasanya dipanggil Ibu Novi. Nah, Ibu Novi di semester ini akan mengajar kelas 5 dan 6 untuk pelajaran bahasa Inggris. Oke, selamat bertemu di pelajaran bahasa Inggris. Tuhan Yesus memberkati kalian semua. Perkenalkan, nama saya Almosan Nelikia. Saya akan mengajar PJOK dan TIK untuk kelas 3, 4, 5, dan 6. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Juliana Indsida. Saya akan membantu mengajar bahasa Inggris untuk kelas 3, 4, dan 5. Terima kasih. Halo, perkenalkan, nama saya Ibu Steffi. Saya akan membantu bagian administrasi SD. Shalom anak-anak semua, apa kabar hari ini? Ibu harap semua dalam keadaan sehat. Perkenalkan, nama Ibu Perawati Salinding. Di tahun ajaran baru ini, Ibu akan bersama dengan anak-anak di kelas 3, 4, 5, dan 6 pada pelajaran pendidikan agama Kristen dan budi pekerti. Ibu harap anak-anak semua dapat mengikuti setiap proses belajar dengan baik dan kiranya melalui pelajaran ini kita sama-sama semakin bertumbuh dalam pengenalan yang benar akan Allah. Selamat memasuki tahun ajaran yang baru, Tuhan Yesus memberkati kita semua.